Launchi Islands Rangga 3 2 1 disilakan. Shedaralun, PT Dunia Barusa, dealer resmi Toyota di Aceh, memperkenalkan mobil baru besutan PT Toyota. All New Hilux Rangga oleh PT Toyota tersebut sebagai New Hero diluncurkan Aceh dalam sebuah acara di Dekupi Aceh Kedah, Kota Banda Aceh pada Kamis 17 Oktober 2024 pagi. Hilux Rangga merupakan solusi mobilitas baru yang serbaguna dan handal untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis hingga penggunaan pribadi. Hadir dalam acara tersebut, Direktur Operasional PT Dunia Barusa, Afriyadi Muhammad, NS Area Koordinator PT Toyota Astra Motor atau TAM, Andre Tanuwijaya, Eksekutif Koordinator PT Toyota Astra Motor atau TAM, Shona Kagawa, Tim Task Force IMV Zero TAM, Ezer, dan Manajer PT Dunia Barusa, Azhar. All New Hilux Rangga sebagai solusi mobilitas yang gesit, andal, dan dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan individu, bisnis, dan komunitas. PT TAM melengkapi Hilux Rangga dengan Complete Commercial Vehicle Ecosystem bersama jaringan value chain terpercaya sebagai solusi kepemilikan yang berkelanjutan, termasuk menyiapkan convention ecosystem bersama lebih dari 70 karoseri lokal dengan track record teruji. Untuk menjaga kepuasan pelanggan setia, Toyota kembali mengandalkan platform IMV yang terbukti kuat dan tangguh pada Hilux, Fortuner, dan Kijang Innova. Melalui proyek IMV Zero menegaskan Toyota kembali ke asal mula menciptakan pick-up serbaguna yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan membuka peluang baru. 70 karoseri ya, dan secara nasional. Jadi saat ini memang kita ada yang misalnya kayak Urbo atau beberapa lain bisa yang langsung dipesan jadi karoseri. Cuman untuk saat ini karoseri yang karena memang sesuai dengan regulasi dan tadi sesuai dengan uji tipe landasan rancangan bangun dan lain, saat ini memang kita belum ada karoseri yang di Aceh yang punya. Yang kita coba diskusi saat ini memang untuk sementara waktu kalau pemesanan ini unit yang sifatnya perubahan bentuk atau karoseri, kita masih pakai yang di luar Aceh. Harapan kita memang ke depan perusahaan-perusahaan di Aceh ini, perusahaan lokal bisa berkontribusi ya terhadap produk-produk yang selama ini. Tentunya dengan regulasi-regulasi sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi untuk saat ini memang bisa pesan melalui dunia bursa, tapi kita masih memakai karoseri sesuai dengan regulasi pemerintah dan dibuat oleh karoseri di luar Aceh. Artinya rancang bangun segala macam pasti tidak karoseri atau model kita keluarkan pasti sudah memenuhi yang namanya aturan ya, aturan dari pihak pemerintah, dari pihak perhubungan, dari yang dari pihak dispender samsat ini ya. Dari Banda Aceh, Henry, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.